Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين عزني الله وإياكم جميعا Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwan fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan kajian kitab Durarul Bahiyyah kita, masih kita menjelaskan tentang fikih jenazah. Itu masih tentang salat jenazah, ya, tentang salat jenazah. Terakhir kita menjelaskan tentang apa, Pak? Hah? Takbir, ya. Bahwasanya beliau mengatakan wa yukabbir arba'an aw khamsan wa yaqra ba'da takbiratul ula al-Fatihah was surah. Kata beliau bahwasanya salat jenazah itu kita bertakbir sebanyak 4 atau 5. Sudah kita jelaskan, ya. Boleh 4 dan boleh lebih, akan tetapi ya jumhur mayoritas ulama berpendapat lebih baik kita takbirnya 4 saja, ya, jangan lebih, kecuali untuk orang-orang yang memiliki keutamaan, ya, sebagaimana itu dinukilkan dari sebagian sahabat, biasanya mereka itu takbirnya itu lebih dari 4 kalau yang meninggal itu adalah sahabat yang memiliki keutamaan, sahabat yang ikut perang Badar misalnya, ya. Itu, ya, kalau orang biasa maka kita 4 kali saja takbirnya, ya. Kemudian beliau mengatakan wa yaqra ba'da takbiratul ula al-Fatihah was surah. Ya, kemudian kata beliau, kita ketika takbir pertama itu membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek, ya. Wa yad'u baina takbirat bil adiyatil ma'thurah. Adapun takbir-takbir berikutnya, maka itu diisi dengan doa-doa. Adapun takbir kedua, kita mulai dengan salawat dulu. Ya, kalau mau ditambah doa silakan. Kalau tidak juga tidak masalah. Nah, takbir yang ketiga dan keempat silakan kita berdoa. Ya, wallahu a'lam. Nah, beliau mengatakan bil adiyatil ma'thurah, dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak doa ini, Pak, ya. Silakan bagi yang ingin menghafalkan doa-doa itu, coba dicari buku-buku doa ataupun zikir, ya. Nah, cari doa salat jenazah, ya, ataupun bisa yang punya kitab Ahkamul Janaiz karangan Syekh Al-Albani misalnya, di situ juga disebutkan beberapa doa, ya, salat jenazah yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan di antara doa yang insyaallah kita hafal adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Auf bin Malik, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat jenazah beliau membaca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa'wasi' mudkhalahu wa'ghsilhu bilma'i wa'thalji wal-baradi wa'naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minal danas Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi waqihi fitnatal qabri wa'adhaban nar. Ya, dan ada doa-doa yang lainnya di antaranya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu, ya, dan doa-doa yang lainnya yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silakan dihafalkan doa yang mudah untuk kita hafalkan, ya. Nah, kalaupun kita tidak hafal misalnya, nah, sedangkan salat jenazahnya sudah mau dilaksanakan, ulang-ulangi saja Allahumma ighfirlahu warhamhu, ulang-ulangi Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, tidak masalah insyaallah, karena dua hal ini adalah inti dari doa
kepada si mayit tadi, yaitu tentang yang pertama ighfir lahu, maghfirah, ampunan, kemudian yang kedua rahmat. Kalau seorang itu sudah diberikan rahmat dan ampunan oleh Allah, maka cukup, ya. Wallahu alam bisawab. Kemudian kita lanjutkan perkataan beliau, beliau mengatakan wala yusalli alal ghal, ya, dan tidaklah boleh menyolatkan, kata beliau, al-ghal. Al-ghal itu adalah orang yang melakukan dosa ghulul. Ghulul itu mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan, ngambil ghanimah sebelum dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya, ya. Nah, orang yang membuat atau berdosa yang seperti ini, melakukan dosa ini, ghulul ini, melakukan perbuatan ghulul ini, kata beliau tidak perlu disolatkan, ya. Tidak perlu disolatkan. Nanti akan kita jelaskan insyaallah pendapat para ulama. Tapi beliau berpendapat orang yang mati sedangkan dia berbuat dosa ghulul itu tidak disolatkan. Ya, wa qatili nafsihi, dan begitu juga orang yang bunuh diri, kata beliau tidak disolatkan juga. Ya, tidak disolatkan juga, kata beliau. Nah, intinya beliau ingin mengabarkan bahwasanya orang-orang yang melakukan dosa besar, semisal bunuh diri atau yang melakukan ghulul, ya, ini dosa besar kedua-duanya. Ghulul dosa besar, mengambil ghanimah sebelum dibagi itu dosa besar, Pak, ya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah ancam orang yang melakukan ghulul ini dengan neraka. Bahkan kata Rasulullah hanya kalau dia mengambil tali sendal saja, ya, misalnya di antara harta rampasan perang itu adalah sendal, ya. Nah, dia ngambil tali sendal saja, kata Rasulullah, wasyiraku wasyirakani finnar. Tali sendal satu atau dua itu tempatnya di neraka, kata Rasulullah. Saking besarnya dosa ghulul ini, ya. Begitu juga membunuh diri, dosa yang sangat besar. Membunuh diri ini dosa yang sangat besar, ya. Nah, di sini beliau jelaskan orang yang melakukan dosa besar itu tidak disolatkan. Wallahu alam. Dan ini memang salah satu pendapat, bapak-bapak sekalian, dari pendapat para ulama atau sebagian para ulama, ya. Tapi perlu kita jelaskan di sini bahwasanya ulama berbeda pendapat. Ya, ulama berbeda pendapat tentang menyolatkan orang yang mati, ya, yang dia melakukan dosa besar, pelaku dosa besar, baik tadi ghulul ataupun bunuh diri atau dosa-dosa besar lainnya. Ya, secara umum ulama berbeda menjadi tiga pendapat. Secara umum ulama berbeda menjadi tiga pendapat. Pendapat yang pertama bahwasanya tidak disolatkan. Ya, pelaku dosa besar yang mati, ya, dalam keadaan dia melakukan dosa besar itu tidak perlu disolatkan. Ini pendapat yang dinukilkan dari Umar bin Abdul Aziz dan Al-Imam Al-Auza'i. Umar bin Abdul Aziz dan Imam Al-Auza'i, ya, mereka mengatakan tidak usah disolatkan. Nah, karena mereka berdalil dengan beberapa hadis, ya, di antaranya adalah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah ketika perang Khaybar beliau tidak mau menyolati orang yang mati dalam keadaan berbuat ghulul tadi. Ya. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Samurah bahwasanya ada seorang di zaman Rasulullah mati dengan bunuh diri, maka Rasul tidak menyolatkannya. Nah, kata para ulama ini berarti enggak perlu disolatkan. Kenapa? Karena mereka melakukan dosa besar. Ya. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, tetap disolatkan. Tetap disolatkan, ya, dan ini pendapat mayoritas ulama. Jumhur ulama berpendapat tetap disolatkan. Kenapa? Betul, memang Rasulullah tidak menyolatkan orang yang bunuh diri tadi. Rasulullah tidak menyolatkan orang yang mati dalam keadaan buat ghulul tadi. Akan tetapi tetap dalam riwayat dijelaskan Rasulullah memerintahkan sahabat untuk menyolatkan. Ya. Jadi kata mereka tetap disolatkan. Ini pendapat mayoritas ulama. Pendapat ketiga, diperinci, ya, hukum asalnya tetap disolatkan, tapi khusus untuk orang-orang yang memiliki kedudukan, para tokoh masyarakat, alim ulama, ya, dan yang memiliki peran di masyarakat, maka mereka tidak ikut menyolatkan sebagai bentuk tahzir, ya, peringatan bagi pelaku dosa besar, jangan sampai kau mati dalam keadaan berbuat dosa. Kenapa? Kalau sampai mati, maka tidak akan disolatkan oleh orang-orang soleh, oleh para ulama,
Ya, itu gunanya. Ini pendapat ketiga dan ini adalah pendapat atau salah satu pendapat dalam mazhab Imam Malik. Salah satu pendapat di dalam mazhab Imam Malik dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wallahu alam, dari ketiga pendapat ini menurut pandangan saya pribadi pendapat yang lebih kuat insyaallah pendapat yang ketiga. Ya, kenapa? Kita kumpulkan dalil-dalil yang ada. Memang betul Rasulullah tidak menyolatkan, tapi kan Rasulullah nyuruh sahabat lain untuk menyolatkan. Buktinya masih disolatkan. Cuma memang bagi, sekali lagi tadi, bagi orang-orang soleh, bagi para ulama, ya, dianjurkan mereka enggak ikut menyolatkan. Sebagaimana Rasulullah tidak mau menyolatkan pelaku dosa besar tadi. Ini, ya, kurang lebih perbedaan para ulama. Adapun Imam Syaukani, beliau lebih merujukkan pendapat yang pertama tadi, tidak menyolatkan orang yang berbuat ghulul dan juga orang yang bunuh diri, ya. Beliau mengatakan wal kafir dan juga tidak boleh menyolati orang kafir. Nah, adapun orang kafir maka jelas sepakat ulama. Ya, orang kafir itu tidak disolatkan. Ya, langsung saja dimasukkan ke dalam tanah. Yaitu orang kafir, ya. Jangan pula dibiarkan, Pak, kalau ada orang kafir mati misalnya di pinggir jalan dibiarkan, tidak boleh. Tetap harus kita kuburkan, dimasukkan ke dalam tanah, ya. Agar jenazahnya tidak mengganggu orang yang masih hidup. Nah, jadi orang yang kafir tidak disolatkan karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyolatkannya. Kemudian juga dalam Al-Quran ada larangan. Ya, meskipun larangan ini menyolati orang munafikin, tapi kata ulama termasuk orang-orang kafir yang lainnya. Itu dalam surat At-Taubah ayat 84. Surat At-Taubah ayat 84, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wa la taqum ala qabrih." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau menyolati, ya, salah seorang yang mati di antara mereka, itu orang-orang munafikin, ya. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Artinya seluruh orang yang tidak beriman, yang bukan beragama Islam, tidak boleh disolatkan karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan maklum, ya, secara daruri, ya, diketahui, ya, apa namanya, secara pasti tidak ada riwayat Rasulullah itu menyolatkan orang kafir, ya. Kalau seandainya boleh menyolatkan orang kafir, pasti Rasulullah sudah menyolatkan paman beliau Abu Talib. Karena itu adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah, meskipun dia tidak beriman, tapi dia orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Tapi ketika dia meninggal, Rasulullah tidak menyolatkannya, ya. Tapi Rasulullah hanya menyuruh Ali untuk segera menguburkan jenazah pamannya tersebut. Allahu a'lam bishawab. Jadi orang kafir tidak boleh disolatkan dan tidak boleh didoakan, ya, yang sudah meninggal. Adapun orang kafir yang masih hidup, boleh enggak kita doakan? Boleh. Doakan apa, Pak? Hidayah, dikasih hidayah oleh Allah, dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala agar masuk Islam, ya. Adapun yang sudah mati dari antara mereka maka tidak boleh kita doakan lagi. Wallahu alam bissawab. Beliau mengatakan wasyahid, dan juga tidak perlu menyolatkan orang yang mati syahid. Ya, tidak perlu menyolatkan orang yang mati syahid. Nah, tentang menyolatkan orang yang mati syahid ini juga para ulama berbeda pendapat, Pak. Ya, berbeda pendapat. Ada tiga pendapat juga tentang orang yang mati syahid, apakah disolatkan atau tidak. Ada tiga pendapat juga. Pendapat pertama mengatakan tetap wajib disolatkan. Pendapat yang pertama, tetap wajib disolatkan. Orang yang mati syahid tetap wajib disolatkan. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Sufyan Al-Thawri. Imam Abu Hanifah dan Imam Sufyan Al-Thawri, mereka berdalil dengan keumuman perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyolatkan jenazah, ya. Kemudian juga dalam beberapa hadis diriwayatkan Rasulullah pernah salat kepada syuhada Uhud, orang-orang yang mati syahid di perang Uhud, ya. Artinya kata mereka tetap wajib disolatkan. Pendapat kedua, la salata alaihi, tidak perlu disolatkan. Orang yang mati syahid tidak perlu disolatkan. Kenapa? Karena salat itu, Pak, intinya kan doa. Ya, mendoakan kepada orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang mati syahid, maka dosa-dosa dia telah diampuni. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, orang yang mati syahid itu kan di antara keutamaannya dosanya langsung dihapuskan, ya. Mulai dari tetesan darah yang pertama keluar dari tubuhnya, dia sudah diampuni dosanya, ya. Jadi enggak perlu lagi disolatkan. Ya, ini pendapat kedua. Ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam salah satu
riwayat dari beliau, wallahu alam. Nah, pendapat yang ketiga, ya, itu tidak wajib, akan tetapi tetap dianjurkan, disunnahkan. Betul, tidak wajib, akan tetapi tetap dianjurkan, ya, disunnahkan. Wallahu alam. Ini adalah salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab Ahkamul Janaiz. Beliau merujukkan pendapat ini bahwasanya orang yang mati syahid itu memang tidak wajib disolatkan, tapi tetap disunnahkan. Dan ini juga pendapat yang dipilih oleh pengarang kitab Al-Wajiz, Syekh Abdul Azim Badawi, ya hafizahullah. Beliau juga merujukkan pendapat ini, wallahu alam. Dan insyaallah pendapat ini lebih kuat. Ya, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat ketiga, bahwasanya orang yang mati syahid memang tidak wajib disolatkan. Kenapa? Karena memang ada dalil-dalil, ya, ada dalil-dalil bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang tidak menyolatkan orang yang mati syahid. Ya, di antaranya hadis Jabir dalam Sahih Bukhari. Dari Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yusalli ala syuhada Uhud, bahwasanya Rasulullah itu tidak menyolatkan orang-orang yang mati syahid di perang Uhud. Ya, begitu juga dalam beberapa riwayat lain, misalnya adalah hadis Anas, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Begitu juga dijelaskan Rasulullah tidak menyolatkan orang-orang yang mati syahid. Ya, nah, ini dalil berarti tidak wajib, akan tetapi kita katakan tetap disunnahkan. Kenapa? Karena ada dalil yang lain menunjukkan Rasulullah pernah menyolati sahabat yang mati syahid. Menyolati sahabat yang mati syahid, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, yaitu hadis seorang sahabat, ya, Arab Badui, yang dia berjihad kemudian mati syahid. Tatkala dia mati syahid, Rasulullah solatkan. Hadisnya hadis sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Nasa'i dalam kitab sunannya. Dan ada beberapa riwayat lainnya Rasulullah menyolatkan sahabat yang mati syahid. Maka dari situ kita gabungkan, berarti kita katakan tidak wajib memang, betul, akan tetapi tetap dianjurkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat yang lebih pertengahan insyaallah. Kemudian beliau mengatakan ya, wa yusalli 'alal qabri wa 'alal ghaibi, dan disyariatkan juga, kata beliau, ya, dianjurkan juga dan disyariatkan juga untuk salat di atas kuburan bagi orang yang belum sempat salat jenazah. Jadi kalau kita misalnya ada karib kerabat kita meninggal, belum sempat kita salatkan, ternyata jenazahnya sudah dikubur, maka boleh bagi kita, disyariatkan, ya, bagi kita untuk menyolatkannya meskipun di kuburan, ya. Cuma memang solatnya enggak pakai ruku, enggak pakai sujud, namanya solat jenazah, ya. Solat kita ke kuburan, kita menghadap kiblat, ya. Kemudian posisinya tergantung dia jenazahnya laki-laki atau perempuan, yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kalau jenazahnya laki-laki, posisinya di mana? Kepala. Kalau perempuan, di tengah, ya. Nah, wallahu a'lam, kita solatkan dengan 4 kali takbir, ya, seperti solat jenazah pada umumnya, disyariatkan. Dan dalilnya ada beberapa hadis, diantaranya, ya, hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan annahu sallallahu alaihi wasallam intaha ila qabrin ratbin fasalla alaihi wasaffu khalfahu wa kabbara arban, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat pernah melewati satu kuburan, yang mana kuburan ini baru, ya, baru ada orang yang meninggal, baru saja dikubur. Rasulullah lewat, ya, bersama para sahabat. Lalu Rasulullah langsung salat di atas kuburan tersebut. Nah, sahabat yang melihat ini langsung mereka buat saf-saf di kuburan. Rasulullah pun salat bertakbir sebanyak 4 kali. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu pula hadis yang lain, yaitu hadis, ya, wanita hitam, wanita kulit hitam yang bertugas membersihkan Masjid Nabawi, mungkin kita pernah dengar. Ya, ketika dia wafat, Rasulullah enggak dikabarkan oleh para sahabat. Ya, ketika Rasulullah mencari mana wanita itu yang biasa membersihkan masjid itu. Ya, kata para sahabat mengatakan sudah meninggal, ya Rasulullah, kami kubur enggak kasih tahu. Kata Rasulullah, kenapa kalian enggak mengabarkan saya mana kuburnya? Kemudian ditunjukkan kepada Rasulullah, Rasulullah salatkan, bertakbir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolatkan sahabiyat tersebut. Wallahu alam bisawab. Jadi boleh, ya, dan disyariatkan salat di atas kuburan, salat jenazah yang sudah dikuburkan bagi orang yang belum salat jenazah. Kalau sudah salat, tidak disyariatkan lagi, cukup, ya. Begitu pula kalau kata beliau wal ghaib, dan juga dianjurkan, disyariatkan salat gaib, ya,
Salat gaib adalah menyolatkan orang yang mati yang tidak ada di tempat kita. Ya, misalnya ada orang yang meninggal karib kerabat kita di tempat yang jauh. Nah, kita salatkan dia. Jenazahnya enggak ada di hadapan kita. Itu salat gaib. Salat gaib disyariatkan atau tidak? Ada perbedaan di antara para ulama. Ada tiga pendapat juga, Pak. Ya, tentang salat gaib ini ada juga ada tiga pendapat juga. Pendapat pertama mengatakan tidak disyariatkan. Ya. Pendapat yang kedua disyariatkan. Pendapat yang ketiga diperinci. Kalau jenazahnya belum ada yang menyolatkan, maka disyariatkan salat gaib. Tapi kalau sudah disolatkan, maka tidak disyariatkan salat gaib. Ya, contohnya kita punya keluarga misalnya, ya dia meninggal di negeri tetangga, di negeri di Malaysia misalnya sedang bekerja dia meninggal. Kita tanya dulu, di sana sudah belum disolatkan? Kalau dikatakan, oh sudah disolatkan, sudah berarti enggak disyariatkan kita salat gaib di Prabu Mulih. Ya, enggak perlu lagi kita salat gaib karena sudah disolatkan di sana. Ya. Nah, tapi kalau seandainya ada saudara kita yang tinggal di negeri kafir, meninggal dia, tidak ada yang menyolatkan karena tidak ada orang Islam di sana, langsung dikuburkan dia. Kita tanya, dikubur disolatkan enggak? Enggak ada lah. Karena di sana orang kafir misalnya. Gimana? Nah, kita yang ada di negeri kita salat gaib. Ya, dan ini pendapat yang insyaallah lebih tepat. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi diperinci, lihat dulu kalau dia disolatkan, sudah disolatkan maka tidak perlu salat gaib. Kalau belum disolatkan maka kita salat gaib. Ya, baik tadi meninggalnya di negeri kafir atau memang benar-benar jenazahnya hilang, Pak, ya. Kecelakaan pesawat hilang, enggak ketemu jenazahnya, maka disyariatkan kita untuk salat gaib. Dalilnya apa? Adalah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Najasyi. Ya. Najasyi ini adalah rajanya orang-orang Habasyah. Ya. Nah, ketika beliau meninggal dunia, Rasulullah menyolatkan jenazahnya salat gaib. Kenapa? Karena Rasulullah paham di negeri tersebut tidak ada yang muslim selain dia. Maka tidak mungkin disolatkan. Lalu maka dari itu Rasulullah mengajak sahabat untuk menyolatkan beliau, ya, Najasyi. Nah, ini dalil juga bahwasanya Najasyi itu muslim, Pak. Ya, muslim. Najasyi itu bukan ahli al-fatrah, tapi dia muslim, ya. Dia itu bukan sahabat karena tidak pernah bertemu dengan Rasul. Memang sezaman, tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Ya, bukan sahabat, tapi mukhadram. Bahasa ulamanya itu mukhadram. Orang-orang mukhadram, mukhadram itu adalah orang yang hidup di zaman Rasul tapi tidak pernah bertemu dengan beliau. Di antaranya Najasyi, di antaranya juga siapa? Uwais Al-Qarani. Sezaman dengan Rasulullah, tinggal di Yaman tapi enggak sempat ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sibuk berbakti kepada ibunya, ya. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Nah, jadi ini dalil bahwasanya diperbolehkan atau disyariatkan salat gaib. Barakallahu fikum. Tapi sekali lagi rinci, ya. Kita tidak mengatakan boleh secara mutlak, tidak juga melarang, tapi diperinci. Adapun praktek di negeri kita biasanya mutlak, ya. Mereka salatkan saja. Mau disolatkan atau tidak, pokoknya mereka salat lagi biasanya. Keluarganya biasanya seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, memang ada pendapat ulama yang mengatakan seperti itu. Barakallahu fikum, ya. Nah, sebelum kita masuk ke pasal berikutnya, ada beberapa poin tambahan, ya, tentang masalah sholat jenazah. Sebelum kita masuk tentang mengantar jenazah ke kuburan, ada beberapa poin penting tentang sholat jenazah yang tidak disebutkan oleh Al-Imam Syaukani. Ya, kita tambahkan di sini. Nah, poin yang pertama yaitu kata para ulama, diperbolehkan menyolatkan itu satu kali sholat lebih dari satu jenazah. Boleh. Misalnya langsung kita menyolatkan apa? Tiga jenazah. Boleh, Pak, ya? Posisinya gimana? Posisi jenazahnya gimana? Kalau semuanya laki-laki, ya enak, tinggal di apa? Disusun saja. Ya, disusun satu, dua, tiga, empat, panjang, Pak, ya, ke depan. Nah, tapi kalau perempuan dan laki-laki campur, gimana posisinya? Yang mana yang dekat imam? Laki-laki atau perempuan? Yang dekat imam adalah jenazah laki-laki. Ya, laki-laki. Ada pun wanita di depannya, di arah kiblat, mengarah ke arah kiblat. Ya,
Susunannya juga tentunya berbeda karena wanita apa kalau laki-laki kan kita mengarah ke kepalanya. Adapun wanita berarti agak digeser sedikit dia, dimajukan sedikit agar di apa di tengahnya seperti itu. Ya tinggal diatur posisinya. Wallahu a'lam bishawab. Itu posisi apa jenazah kalau dia lebih dari satu boleh disalatkan ya. Nah, kalau antum umroh ya biasanya di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu banyak salat jenazahnya. Ya kadang-kadang 5 kali salat waktu, 5 salat 5 waktu semuanya ada salat jenazah. Selesai salat, salat jenazah. Itu kadang-kadang yang meninggal bukan hanya satu orang, Pak. Ya, lebih dari satu, kadang-kadang berjam apa banyak ya. Nah, kita salatkan diperbolehkan langsung. Meskipun yang afdal adalah salat itu satu kali salat untuk satu orang, itu yang afdal. Jadi misalnya ada 3 jenazah, ya, maka satu-satu, satu selesai, satu lagi selesai, satu lagi. Itu hukum asalnya. Tapi kalau seandainya tidak memungkinkan karena saking banyaknya yang meninggal karena ada bencana misalnya, maka enggak masalah langsung satu sekaligus kita sholatkan satu kali ya. Wallahu alam bisa tinggal dirubah dhamirnya nanti kata gantinya. Ya bukan Allahumma ighfir lahu lagi ya. Jadi Allahumma ighfir lahum karena banyak ya. Wallahu alam bisa. Poin yang kedua, kalau yang meninggal adalah anak kecil. Nah, ini tidak dibahas oleh beliau. Kalau yang meninggal adalah anak kecil, disolatkan atau tidak? Ada perbedaan di antara para ulama, ya. Mayoritas ulama mengatakan disolatkan wajib meskipun anak kecil. Sebagian ulama mengatakan tidak wajib, tapi tetap disunnahkan, tetap dianjurkan. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janais. Wallahu a'lam bishawab. Intinya mereka sepakat disyariatkan salatnya. Cuma wajib atau sunnah, nah itu ada khilaf ya. Untuk hati-hati tetap kita salatkan karena ini pendapat mayoritas ulama, tetap disalatkan saja ya anak kecil. Gimana kalau janin yang digugurkan, keguguran ibunya? Disalatkan atau tidak? Nah, bukan bayi, kalau tadi anak kecil ya bayi yang belum baligh. Kalau ini dia janin ya, gugur, seorang wanita menggugur apa gugur ya. Gugur seperti itu keguguran, nah ada janin ya, lahir seperti itu disolatkan atau tidak? Hah? Diperinci ya. Kalau janinnya sudah ditiupkan ruh maka disolatkan. Tapi kalau belum ditiup ruh maka tidak perlu disolatkan karena belum dikatakan seorang manusia ya, belum dikatakan seorang manusia. Ditiupnya ruh itu berapa bulan? 4 bulan ya. Jadi kalau kegugurannya 4 bulan lebih maka kita sholatkan janinnya. Kalau kurang dari 4 bulan tidak perlu disolatkan, langsung saja dibersihkan ya, dimasukkan ke dalam kafan, dikuburkan. Wallahu a'lam bishawab ya, karena dia belum dikatakan manusia, hanya segumpal daging ya dan tulang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, kalau sudah ada tulangnya tentunya. Kemudian poin ketiga, sholat jenazah itu afdolnya dilakukan di musolla. Musolla itu maksudnya adalah tanah lapang. Ya, di zaman Rasul SAW, sholat jenazah itu biasanya di samping masjid, ada tanah lapang digunakan untuk sholat jenazah. Ini yang afdolnya. Ya, cuma di zaman kita sekarang ini sepertinya ditinggalkan. Ya, Allahu a'lam. Jadi boleh enggak sholat di masjid? Boleh, karena memang Rasulullah juga pernah melakukan salat jenazah di dalam masjid ya, diperbolehkan insyaallah. Kemudian poin yang keempat, kalau terjadi bencana kemudian orang yang mati itu campur Pak, ada orang muslim dan ada orang kafirnya, ada orang muslim dan ada orang kafirnya, gimana? Yang pertama kata para ulama, kalau bisa dibedakan maka dibedakan dulu ya, cari mana jenazah kafir mana jenazah muslim. Bisa enggak membedakannya, Pak? Ya, kadang bisa, kadang enggak. Ya. Di antara cara membedakannya kata para ulama, kalau laki-laki, kalau dia dikhitan, maka itu biasanya tanda dia muslim. Kalau tidak, biasanya dia bukan muslim. Tapi yang jadi masalah, orang-orang non-muslim pun sekarang berbondong-bondong khitan, ya. Karena mereka tahu manfaat khitan itu bagus. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau enggak bisa dibedakan, gimana jadinya kata ulama, disolatkan saja untuk seluruhnya, cuma diniatkan kita menyolatkan orang muslim seperti itu saja sudah. Ya. Solatkan seluruhnya tapi kita niatkan menyolatkan orang muslimnya.
Itu kalau enggak bisa dibedakan. Kalau bisa, kita bedakan dulu. Yang muslim disolatkan, yang non-muslim tidak disolatkan. Wallahu a'lam. Kemudian poin yang kelima, yang terakhir, ya, yaitu ketika kita solat jenazah, ketika kita bertakbir 4 kali, disyariatkan atau tidak kita mengangkat tangan? Kalau takbir yang pertama, disyariatkan kita mengangkat tangan. Tapi takbir yang kedua, ketiga dan keempat, disyariatkan atau tidak kita angkat tangan? Ada perbedaan di antara para ulama, ya. Wallahu a'lam, kalau saya pribadi memandang hal ini luas, ya. Silakan yang ingin angkat tangan silakan, yang tidak pun tidak masalah. Yang penting takbirnya. Yang takbir itu adalah lafaz Allahu Akbar, ya Pak ya. Bukan angkat tangan. Angkat tangan itu sunnah saja. Takbirnya itu yang wajib. Ya, wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Ini beberapa poin penting tentang salat jenazah. Kita lanjutkan ya pembahasan berikutnya. Beliau mengatakan di sini faslun fil masyi bil janazah. Satu pasal berikutnya yaitu tentang berjalan mengikuti jenazah, maksudnya mengantarkan jenazah ke kuburan. Beliau katakan di sini wa yakunul masyu bil janazati sari'an wal masyu ma'aha wal hamlu laha sunnatun wal mutaqaddimu 'alayha wal muta'akhiru 'anha sawa'un wa yukrahu ar-rukubu wa yahrumu an-na'yu wan niyahatu wattiba'uha bin nari wa syaqqul jaybi wad du'a'u bil waili was-subur wa la yaq'adu al-muttabi'u laha hatta tuda' wal qiyamu laha mansukhun. Beliau katakan saya ada beberapa poin penting tentang masalah mengantarkan dan mengikuti jenazah sampai ke kuburan. Beliau katakan wa yakunul mashyu bil janazati sari'an. Dan hendaklah ketika kita mengantarkan jenazah itu kita jalannya dipercepat. Ya, jalannya dipercepat. Kenapa? Karena kasihan yang bawanya berat. Enggak juga ya. Karena memang itu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mensyariatkannya. Ya, disyariatkan oleh Rasulullah jalan beliau agak cepat. Di antara dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i dan yang lainnya dari sahabat Abu Bakrah. Beliau mengatakan laqad ra'aituna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna lanakadu narmalu bil janazati ramlan. Sungguh saya menyaksikan bagaimana Rasulullah dan para sahabat ketika mengantarkan jenazah itu hampir-hampir kami itu jalan cepat. Ya, cepat ya, hampir agak lari kecil seperti itu. Nah, ini kata Abu Bakrah radhiyallahu taala an. Nah, dalam riwayat yang lain pun seperti itu dikatakan asra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta taqatta'at ni'aluna yauma mata Sa'ad ibn Mu'az. Ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Tarikh, bukan kitab Sahihnya. Ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengantarkan jenazah sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini adalah seorang sahabat yang mulia, Pak ya. Ketika beliau meninggal dunia, aras terguncang. Subhanallah ya. Berguncang arasnya Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya Sa'ad bin Mu'az ini karena bukan orang biasa ini. Ya meninggal dia, maka berguncang arus Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam, karena Allah sangat mencintai orang ini Sa'ad bin Mu'az. Nah, ketika beliau meninggal itu diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi mengantarkan jenazah beliau dengan cepat. Sampai-sampai kata sahabat apa? Sendal kami putus. Saking cepatnya apa? Jalan. Ya, mengantarkan apa jenazah tersebut. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan asri'u bil janazah. Percepatlah proses pengurusan jenazah. Berarti diantaranya adalah mengantarkan ke kuburan. Tapi tetap ya Pak ya, meskipun kita katakan dipercepat, tapi cepat dalam artian masih aman untuk jenazah. Jangan lari. Ya, kalau sampai lari tergoncang-goncang jenazahnya itu tidak diperbolehkan. Ya, cepat sewajarnya saja. Nah, dan ini pendapat jumhur ulama, jumhur mengatakan disunnahkan kita mempercepat, ya. Adapun Ibnu Hazm beliau mengatakan malah wajib untuk dipercepat, bukan hanya sunnah, bahkan wajib kata beliau. Tapi pendapat yang lebih rajih itu adalah sunnah saja. Sebagian ulama mengatakan jangan cepat, jangan juga lambat, pertengahan. Ya, ini sebagian ulama memandang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya intinya kalaupun kita mengatakan cepat, tapi cepat yang masih wajar. Ya kalau cepatnya sudah sampai lari, maka jelas itu tidak disyariatkan. Ya, bahkan ini menyelisih adab. Kita jangan-jangan berbuat zalim dengan jenazah tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian beliau mengatakan wal masyu ma'aha sun wal hamlu laha sunnah. Dan berjalan ya dengan
jenazah itu sunnah. Ya, mengiring jenazah itu sunnah. Ya, sebagaimana ini ma'ruf di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu berjalan ya mengiring jenazah sampai ke kuburan, itu disunnahkan. Begitu juga walhamlulaha sunnah, dan membawanya ya itu juga sunnah, membawa jenazah, memandu jenazah itu juga sunnah ya, tentunya bagi beberapa orang bergantian. Ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, ada beberapa hadis yang menerangkan tentang hal ini. Wal mutaqaddim 'alaiha wal mutaakhir anha sawa. Nah, tatkala kita mengiring jenazah, mengantarkan jenazah, berjalan mengikuti jenazah sampai ke kuburan, ya bagusnya posisi kita di mana? Apakah di depan, di samping atau di belakang? Beliau katakan di sini sama saja. Mau posisi kita di depan jenazah atau di belakang jenazah atau di samping kiri dan kanan, sama-sama boleh. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak masalah, ya. Dalilnya ada beberapa di antaranya ya, dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dahulu mengantarkan jenazah. Ya, di antaranya sahabat yang mulia Ibnu Dihdah, ketika beliau meninggal maka sahabat berjalan, ya. Dalam riwayat lain, yang lain dikatakan apa namanya, ada yang berjalan di depan, ada yang berjalan di belakang, ya, ada yang di samping kiri dan ada yang di samping kanan. Intinya boleh seluruhnya, ya. Nah, cuma memang sebagian ulama ada yang memperinci. Kalau kita mengantarnya dengan naik kendaraan, ya, dengan naik kendaraan, kalau di zaman Rasul itu kan dengan naik onta atau naik ya kuda, ya, atau himar, ya. Nah, ini ada ini, Uman. Ini motor atau mobil? Mobil. BG899 4CE. Tolong digeser, mengganggu jalan. Siapa, Pak? Ya, mobil ya dengan plat BG899. Sinar, tolong digeser. Baik. Kita lanjutkan. Sebagian ulama memperinci, kalau kita mengantarkannya itu dengan naik kendaraan, maka afdolnya di belakang, di belakang jenazah, jangan di depan kalau kita naik kendaraan. Ya, tapi kalau kita berjalan, maka afdolnya kita di depan. Ya, itu kata sebagian ulama memperinci seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, meskipun ya tetap boleh saja ya, mau di depan, mau di belakang, di samping itu boleh. Ya, karena memang tadi dijelaskan sebagian ada yang khalfaha wa amamaha wa an yaminiha wa an yasariha qariban minha. Ya, sahabat dahulu ketika mereka mengantarkan jenazah, ada yang di belakang, ada yang di depan, ya, ada yang samping kiri dan kanan, ya. Allahu a'lam. Nah, sebagian ulama lain mengatakan lebih afdal di belakang. Kenapa? Karena kita itu mengikuti, ya. Kita itu mengikuti. Sedangkan secara bahasa namanya mengikuti itu di belakang atau di depan? Di belakang. Makanya kita di belakang yang afdol. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiznya, beliau katakan di belakang karena kita mengikuti, ya. Wallahu a'lam bissawab. Tapi insyaallah sama-sama boleh. Ya, cuma beda afdoliyahnya saja, afdol yang mana. Nah, dalam riwayat Ibnu Umar, ya, beliau mengatakan annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yamshuna amama al-janazah. Ibnu Umar pernah suatu ketika melihat Rasulullah, Abu Bakar dan Umar mengantarkan jenazah, mereka itu semuanya berjalan di belakang jenazah. Di belakang, ya. Di depan, afwan, di depan jenazah, bukan di belakangnya. Jadi intinya boleh semuanya. Di depan boleh, di belakang boleh, di samping kiri dan kanan juga diperbolehkan. Kemudian beliau mengatakan wa yukrahur ruku, dan dimakruhkan mengantarkan jenazah sambil naik kendaraan. Makruh. Ya, boleh tapi makruh. Ya, boleh tapi makruh, maksudnya Pak lebih baik ditinggalkan. Nah, yang jadi masalah sekarang kita ini kebanyakan, jangankan kitanya, jenazahnya saja naik kendaraan. Ya, mobil, ya. Padahal kata ulama itu kemasalnya makruh mengantarkan jenazah. Jenazah diletakkan, zaman dulu juga bisa, Pak. Biasanya diletakkan di atas hewan yang dikasih apa, keranda, ya. Ada itu. Nah, itu atau delman, seperti delman dan seterusnya, itu bisa juga. Tapi ulama mengatakan makruh. Ya, kalau tidak ada hajat tidak diperbolehkan sebenarnya. Kecuali ada hajat, ada kebutuhan, maka boleh. Contoh ada hajat gimana?
kuburannya jauh, ya. Jenazahnya meninggal di sini, ya, daerah pasar misalnya, kuburannya ada di lembah sana misalnya. Oh, jauh. Kalau mau jalan pecah betis. Ya. Oh, sudah naik kendaraan kata ulama, boleh. Atau memang yang meninggal ini benar-benar berat. Ya, misalnya berat badan yang meninggal ini adalah 3 kuintal misalnya, ya. Atau 2 kuintal, 200 kilo, enggak terangkatlah sudah, ya. Berat sekali, menyulitkan. Ya, maka seperti ini diperbolehkan. Ada hajat kata para ulama, ya. Ada hajat. Atau yang mengantarkan jenazahnya sedikit, cuma 4 orang. Ya, kalau mereka berempat sampai ke kuburan ngos-ngosan ngangkat sendiri, maka naik kendaraan. Kata para ulama ini intinya ada hajat kebutuhan di situ boleh. Tapi kalau tidak ada hajat, ya, jenazah yang meninggal beratnya cuma 60 kilo, ya, kuburannya juga dekat seperti itu, tidak terlalu jauh. Kemudian apa namanya, orang yang ngubur banyak jumlahnya, ratusan seperti itu, maka hukum asalnya kita gotong, bukan naik kendaraan, ya. Cuma memang sunnah ini di sini agak mati, kita katakan, agak ditinggalkan. Allahu a'lam, ya. Dulu awal-awal dulu waktu kajian di IC Istiqomah, Anda pernah sampaikan kepada ikhwan, ikhwan kita jalan aja lah, ya. Cuma ternyata masih tidak jalan juga, ya. Tidak tahu, Allahu a'lam. Padahal tidak terlalu jauh kuburan, ya, tidak terlalu jauh kuburannya. Allahu a'lam bissawab. Ya, kalaupun memang ada hajat maka tidak masalah. Ya, kita tidak sampai mengatakan haram, ya. Tapi itu apa namanya, menyelisihi yang afdol. Yang afdol itu adalah jalan. Kapan lagi kita menghidupkan sunnah? Kalau bukan kita, ya, kita yang mengklaim diri kita ini ahlu sunnah, mengklaim diri kita ini mengikuti salaful ummah. Kalau bukan kita, siapa kira-kira yang mau mengamalkan sunnah? Ya, nah, wallahu a'lam bissawab. Makanya beliau katakan di sini wa yukrahur rukub, ya, dimakruhkan, ya, mengantar jenazah sambil naik kendaraan. Wallahu a'lam. Ini ketika mengantar, kalau kita pulang boleh naik kendaraan, tapi kalau ngantarnya enggak boleh. Ya, misalnya kita ngantar jalan kaki, pulang ada ojek, naik ojek, silakan, boleh. Diperbolehkan. Ketika ngantar yang enggak boleh. Kalau sudah pulang, tidak masalah, ya. Kenapa seperti itu? Nah, dalam hadis dijelaskan. Dalam hadis Tsauban yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, dan Ibnu Majah, bahwasannya beliau mengatakan kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fara'a nasan rukbanan. Kami pernah keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam mengantarkan jenazah. Ya, bersama Rasulullah, maka Rasulullah melihat sebagian sahabat itu naik kendaraan. Faqal, maka Rasulullah mengatakan, bersabda, ala tastahyuna anna malaikatullah ala aqdamihim wa antum ala zuhuri dawab. Kata Rasulullah, enggakkah kalian malu dengan malaikat? Malaikat ngikut nganter jenazah jalan kaki. Ini dalil berarti malaikat punya kaki. Ya, malaikat juga punya sayap. Nah, tapi jangan dibayangkan, ya. Jangan dibayangkan kayak di TV-TV, ya. Dia bukan seperti itu. Kita enggak tahu hakikatnya. Yang jelas dia punya sayap. Sayapnya gimana? Enggak tahu. Karena sayap juga macam-macam, Pak. Sayap capung berbeda dengan sayap burung, benar enggak? Sama-sama sayap tapi hakikatnya berbeda, apalagi sayap malaikat. Jangan dibayangkan kayak burung-burung Garuda sayapnya, jangan. Ya, sayap malaikat sesuai dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, enggakkah kalian malu dengan malaikat? Malaikat aja jalan kaki, kok kalian malah naik kendaraan, kata Rasulullah. Ya. Ini dalil bahwa malaikat juga terkadang mengikut mengantarkan jenazah sebagian kaum muslimin. Wallahu a'lam. Dalam hadis yang lain dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata au utiya bidabatihi wa huwa ma'a janazah fa'aba an yarkaba. Rasulullah pernah ikut mengantarkan jenazah, kemudian sahabat membawakan hewan tunggangan Rasulullah, maka Rasulullah enggak mau naik. Rasulullah enggak mau naik, ya. Falamman sarafa at utiya bidabatin faraqiba. Nah, tatkala sudah selesai ngantar jenazah, jadi hewan tunggangannya dibawa saja, enggak ditunggangi, ya. Nah, setelah selesai Rasulullah dibawakan lagi, Rasulullah silakan naik. Ya, baru beliau naik kendaraan ketika pulang. Ketika mengantarkan tidak, ketika pulang dari mengantarkan baru beliau jalan kaki. Beliau kemudian mengatakan innal malaikata kanat tamshi falam akun li arkab wa hum yamshun falam madhhabu rakibtu. Kata Rasulullah, sungguhnya tadi malaikat ketika kita ngantar, malaikat jalan kaki. Ya. Nah, selesai ngantar malaikat pergi baru saya mau naik kendaraan. Ketika malaikat jalan kaki saya malu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk jalan kaki.
untuk apa naik kendaraan. Maka Rasulullah jalan kaki. Nah, ketika malaikat sudah pergi selesai mengantarkan jenazah, baru aku menaiki tunggangan tersebut, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Intinya dimakruhkan ya, tapi tidak sampai haram. Kemudian beliau mengatakan wa yahrumun na'yu wan niyahatu wattiba'atu wattiba'uha binnar, dan diharamkan. Nah, ini baru yang diharamkan. Apa saja yang diharamkan? Yang pertama kata beliau an-na'yu. Apa na'yu? Na'yul jahiliyah. Na'yu itu adalah mengabarkan kematian seseorang. Ya, ini diharamkan, Pak. Yang mana yang diharamkan? Sebelumnya kita jelaskan bahwasanya na'yu itu ada dua. Ya, mengumumkan kematian seorang itu ada dua. Ada yang diperbolehkan, ada yang diharamkan. Ya. Nah, beliau di sini dijelaskan yang haram itu kata para ulama, yang haram adalah itu na'yul jahiliyah. Mengumumkan kematian seperti orang-orang jahiliyah. Gimana? Oh, di apa namanya? Pasar-pasar. Ya, di menara-menara. Di depan-depan rumah apa manusia pada waktu itu mereka diumumkan. Ya, artinya dibesar-besarkan mengumumkannya. Ini yang tidak diperbolehkan. Ini yang tidak diperbolehkan, ya. Dan juga menyebutkan apa kebaikan-kebaikannya, telah meninggal fulan ya, bapak fulan, orang yang sangat dermawan, orang yang sangat baik, ini dan itu dipuji habis-habisan. Padahal belum tentu dia baik. Ini salah satu ciri na'yul jahiliyah, ini yang haram. Ya, dibesar-besarkan pengumumannya. Adapun kalau sekedar mengumumkan saja untuk memberitahu orang agar kita ikut menyelenggarakan apa proses pengurusan jenazahnya, maka boleh. Tidak masalah. Ya. Nah, sekarang kita alhamdulillah ada grup WhatsApp ya, Pak ya. Pakai itu saja sudah. Umumkan di situ. Insyaallah diperbolehkan, ya. Atau ketika waktu salat kita umumkan misalnya. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Nah, itu diperbolehkan kalau seperti itu. Intinya tidak dibesar-besarkan. Adapun dipakai menara-menara atau di zaman sekarang misalnya pakai apa? Pembesar suara, maka ini termasuk yang terlarang. Termasuk yang terlarang, ya. Jadi ditinggalkan. Wallahu a'lam bissawab. Adapun yang diperbolehkan tadi, Rasulullah pernah mengumumkan kematian Najasyi di masjid. Ya, diumumkan kalau Rasulullah Najasyi meninggal pada hari ini, ayo kita salat gaib. Boleh. Ya, sekedarnya saja untuk agar sahabat ikut menyolatkan. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan diharamkan juga niyahah. Kita sudah tahu niyahah. Niyahah itu adalah meratap, yaitu menangis dengan mengangkat suara berlebihan. Itu namanya niyahah. Ini haram, jelas diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Silakan azan dulu. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi di sini. Beliau katakan tadi dan diharamkan niyahah, jelas niyahah itu diharamkan salah satu dosa besar. Itu bukan hanya sekedar nangis. Kalau hanya sekedar nangis boleh, sudah kita pernah jelaskan ya. Tapi yang dinamakan niyahah itu meratap, tangisan yang berlebihan, itu yang tidak diperbolehkan, ya. Kemudian beliau katakan wattiba'uha binar. Begitu juga tidak diperbolehkan mengantarkan jenazah, mengiringi jenazah dengan membawa api, obor ataupun yang semisalnya, itu tidak diperbolehkan karena ini perbuatan jahiliyah. Ya, tidak diperbolehkan. Kita ketika mengiring jenazah mengantarkan enggak usah pakai bawa apa-apa. Nah, wasyakul jaib, dan diharamkan juga kata beliau merobek-robek pakaian. Ya, karena ratapan tadi, ya, sebagian orang merobek-robek kerah bajunya. Itu tidak diperbolehkan, dilarang, diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga waddu'a bil waili wasubur. Di antara yang dilarang juga adalah apa? Menyeru dengan seruan-seruan buruk, ya, seruan-seruan yang tidak baik. Ya, dengan ucapan-ucapan kotor, tidak ridho, menunjukkan tidak ridho dengan takdir Allah. Ini seruan-seruan jahiliyah, tidak diperbolehkan seperti ini. Ya, terlarang. Nah, kemudian kata beliau wala yaqudul muttabi'ula hatta tuwada. Nah, ini di antara adab mengantarkan jenazah kata beliau, dan janganlah orang yang mengantarkan jenazah itu duduk sampai jenazah diletakkan. Ya, nah kalau sudah jenazah diletakkan di liang lahat baru kita boleh duduk.
Ya, kalau jenazahnya belum diletakkan ke liang lahat, belum dimasukkan, maka jangan duduk dulu. Nah, sudah dimasukkan, sudah mau dipasang kayu, itu boleh kita duduk, enggak masalah. Ya, ini kata beliau. Nah, wallahu a'lam, di antara adab. Wal qiyamu laha mansukh, adapun berdiri ketika melihat jenazah lewat, maka itu tidak disunnahkan lagi, kata beliau, untuk berdiri. Sebagian ulama mengatakan tidak disunnahkan ya, untuk berdiri, duduk saja. Ya, dalam hal ini memang ada beberapa pendapat. Sebagian ulama mengatakan kalau ada jenazah lewat kita dianjurkan untuk berdiri. Sebagian ulama lain mengatakan tidak perlu. Ya, wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih kuat insyaallah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Hazm, An-Nawawi dan yang lainnya alam rufihi wasi', ya. Insyaallah permasalahan ini tidak terlalu sulit. Kalau mau berdiri insyaallah tidak masalah. Kalaupun tidak juga tidak masalah. Ya, wallahu a'lam. Ya, ini sekedar adab saja. Tapi kalau kita yang mengantar, yaitu kalau bisa jangan kita duduk kecuali jenazah sudah diletakkan di liang lahat, baru kita duduk, diperbolehkan untuk duduk. Wallahu a'lam bishawab. Tapi tidak wajib juga, Pak, ya. Kalau antum mau berdiri ya boleh-boleh saja. Ya, cuma kalau capek misalnya mau duduk insyaallah boleh, itu sunnah. Kata para ulama jumhur mengatakan sunnah, tidak sampai wajib. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita jelaskan tentang mengantarkan jenazah insyaallah. Poin terakhir dalam fikih jenazah ini tentang menguburkan. Insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi dikatakan saat mengurus jenazah harus dipercepat, sedangkan di negara kita kalau orang yang meninggal adalah presiden, wakilnya, dilakukan upacara-upacara khusus. Apakah ini termasuk hal yang menyelisih sunnah Rasulullah, dan apakah ini juga termasuk zalim dengan jenazah karena menguburnya diperlama? Ya, yang jelas ini menyelisih apa sunnah, karena Rasulullah memerintahkan kita untuk mempercepat asri'u bil janazah. Ya, kalau diperlambat karena prosesi-prosesi apa namanya macam-macam ya, hal yang seperti seremonial seperti itu, yang mana kalau kita lihat, Pak, mau jujur, ini tidak berasal dari Islam. Ini diimpor dari apa, ajaran orang-orang barat, ya kan? Enggak ada orang Islam seperti itu. Orang barat ya, pakai seremonial upacara lah, tembak apa, pakai tembak-tembak lah seperti itu, ya kan? Kemudian macam-macam ada dibaca ini dan itu. Ini tidak ada apa namanya keterangannya dalam Islam. Ini tentunya kita dapat lihat ya, itu diambil dari orang-orang barat, orang-orang kafir. Maka jelas ini menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa dihindari maka dihindari, diwasiatkan. Tapi kalaupun tidak bisa maka yang meninggal tidak dosa lagi, kalau memang dia sudah berlepas diri ya. Allahu a'lam. Kepada ikhwan dan jamaah. Nah, ini ada undangan ya. Undangan dari rumah tahfiz Ustaz Biru ya. Ya, untuk gotong royong pengecoran lantai 2. Besok pagi jam 8. Oh, besok ya. Hari Sabtu ya. Bukan hari Ahad. Di Muara 2 dekat SMP 5. Tahu Pak ya? Pondok tahfiznya Ustaz Biru, bagi yang ada waktu dimohon untuk hadir ya, kita gotong royong di situ untuk ngecor lantai 2 besok pagi jam 8 ya. Yang tidak berhalangan diharapkan hadir insyaallah. Kalau kita tidak bisa nyumbang dengan uang, minimal dengan tenaga, Pak. Ya, jadi amal jariah kita ya. Apalagi tahfiz Quran dipakai untuk anak-anak ngapal Quran, insyaallah pahalanya besar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah menyolatkan jenazah yang masih yang masa hidupnya, nah kira yang masih hidup, yang masa hidupnya melakukan kesyirikan dan dia pun mati masih dalam keadaan syirik? Kalau memang yakin antum dia memang melakukan kesyirikan ya, dan sudah dinasihati masih tetap melakukan kesyirikan, berarti tidak boleh disolatkan. Ya, tidak boleh disolatkan. Kalau memang yakin dia itu benar-benar telah syirik ya, karena sudah dinasihati saat berkali-kali, saat sudah disampaikan ayat Quran, hadis Rasulullah ya, sudah dihilangkan syubhat-syubhatnya, masih saja Ustaz, ya sudah, berarti dia sudah jatuh kepada kesyirikan, musyrik, tidak boleh disolatkan. Tapi kalau masih ragu, antum belum pernah nasihati dia ya, belum pernah diajarkan tauhid yang benar kepada dia, ini masih ragu, maka ya kita tinggalkan keraguan selama memang dia pernah bersyahadat, itu yang kita ambil ya. Jadi di situ hukumnya dikembalikan kepada keyakinan kita dia itu sudah kafir atau belum ya. Wallahu a'lam. Yang jelas kalau untuk orang seperti ini ya, dianjurkan bagi tokoh masyarakat, bagi ulama, orang soleh untuk tidak usah solatkan. Enggak usah solatkan. Karena kalaupun dia belum kafir, tetap dia melakukan dosa apa? Dosa besar. Ya.
Nah, kafir enggak kafir itu tergantung dia itu sudah sampai hujah belum, sudah hilang syubhatnya belum. Kan masalah takfir itu masalah berat, Pak ya. Ada kaedah-kaedahnya, tidak lantas mudah-mudahan kita mengkafirkan orang, tidak mudah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya membaca surat Yasin atau membaca Al-Qur'an di kuburan. Tidak disyariatkan ya, Al-Qur'an itu dibaca di masjid atau di rumah. Makanya Rasulullah mengatakan la taj'alu buyutakum qubura. Janganlah jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya apa? Maksudnya kuburan itu enggak boleh baca Quran. Ya. Di kuburan itu tidak baca Quran. Maka jangan sampai rumah sama seperti kuburan, enggak baca Quran maksudnya di rumah. Itu maksudnya, ya. Ini kadang-kadang kebalik. Di rumah enggak pernah baca Quran, di kuburan baca Quran, subhanallah. Ya, terbalik. Kuburan rumah itu jangan jadi seperti kuburan. Artinya di rumah kita ngaji. Di kuburan cukup doa. Di kuburan cukup doa. Doakan kepada ahli, kepada yang ada dalam kuburan tadi. Doakan, ya. Boleh atau tidak salat jenazah di rumah bukan di masjid? Insyaallah tidak ada larangan, ya. Boleh saja, namanya salat dimanapun boleh dilakukan. Allahu a'lam, meskipun dia menyelisih yang afdal. Ya, kalau ditanya mana afdal, rumah atau masjid? Masjid. Tapi kalau ditanya mana afdal, masjid atau lapangan? Lapangan. Ya, wallahu a'lam bissawab. Masih ada pertanyaan? Silakan Kak Dedi. Ini masalah bacaan sih kalau salat. Kan ala itu saja. Nah, kalau ya, kalau untuk anak-anak, kalau yang meninggal anak-anak, maka tidak ada dalil khususnya. Tidak ada dalil khusus yang menerangkan tentang doa untuk anak kecil yang meninggal. Tidak ada hadis yang sahih yang marfu' sampai ke Rasulullah. Yang ada hanyalah riwayat dari sebagian ulama salaf. Ada. Ya. Nah, sebagian ulama ijtihad, kita doakan bukan ampunan kepada dia karena anak kecil belum berbuat dosa. Jadi apa? Ampunan untuk orang tuanya. Kita doakan Allahumma ighfir li walidayhi. Ya, Allahumma ja'alhu zukhran li walidayhi. Itu ada sebagian ulama salaf berdoa seperti Allahumma ja'alhu zukhran li walidayhi. Ya, ya Allah jadikanlah dia simpanan untuk kedua orang tuanya. Ya, tidak ada lafaz khususnya dari Rasulullah, yang ada hanyalah riwayat dari para ulama salaf. Silakan, kita mau pakai yang mereka silakan. Kalaupun kita hafal doa yang bisa kita apa namanya hafal sendiri, misalnya Allahumma ighfir li walidayhi tadi, cukup insyaallah itu jadi ulang-ulang. Ya, wallahu alam bissawab. Masih ada? Silakan Romi. Tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan menggabung dua jenazah di dalam satu kuburan. Tidak boleh karena menyelisihi perbuatan para salaf dari zaman Rasulullah sampai sekarang. Tidak pernah kaum muslimin itu menguburkan dua jenazah dalam satu liang lahat, kecuali dalam keadaan darurat, ya, mati berjamaah, ya, maksudnya kecelakaan atau musibah. Kecelakaan maksudnya bukan kecelakaan ya mobil kemarin, bukan, maksudnya apa, musibah besar, tsunami misalnya. Nah, kayak kemarin, kalau jenazahnya ada 2000 orang dikuburkan satu-satu, Pak, ya Allah, berapa lama itu selesai? Ya, jadi langsung pakai ekskavator kan, wah besar, masukkan dalam liang lahat tersebut. Boleh, darurat kata ulama. Adapun kalau bukan darurat enggak boleh. Satu orang satu liang lahat, ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan. Iya, betul. Ya, tidak dianjurkan berkata-kata mengangkat suara, dengan mengangkat suara ketika kita apa? Mengantarkan jenazah, mengangkat suara, berbicara dengan mengangkat suara. Kalau cuma kecil, ada butuh untuk berbicara kecil, enggak masalah. Tapi dengan mengangkat suara ini tidak diperbolehkan, ya. Baik dengan zikir ataupun dengan kata-kata yang lainnya. Tidak diperbolehkan. Ya, sebagian orang kadang-kadang berzikir, ya. La ilaha illallah itu juga tidak disyariatkan, ya. Ini termasuk hal yang tidak ada dalilnya, bahkan memang ada larangan mengangkat suara ketika mengantarkan jenazah. Betul seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Insyaallah cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.